Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat kota Mekah dan berdirinya Ka'bah. Berdirinya kota Mekah tidak lepas dari sejarah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang dahulu tidak berpenghuni, tidak ada air ataupun orang yang tinggal di sana. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail saat masih bayi dan masih menyusu kepada ibunya, sedangkan Nabi Ibrahim kembali ke Suriah. Nabi Ibrahim menurunkan istri dan anaknya di bawah sebuah pohon dengan meninggalkan sekantong kurma dan sebotol air, lalu kembali ke Suriah kuno. Sesaat sebelum pergi, Hajar memanggil dan bertanya, "Kamu hendak kemana? Bagaimana kamu bisa meninggalkan kami di lembah terpencil ini, yang tidak ada manusia atau apapun kehidupan?" Nabi Ibrahim masih terdiam dan Hajar kembali mengulang pertanyaannya. Hingga kesekian kali Hajar bertanya, Nabi Ibrahim hanya terdiam. Hajar kemudian mengubah pertanyaannya, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Barulah kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita," kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian mengambil beberapa langkah lalu berdiri di atas bukit kecil, mengangkat tangannya seraya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang belum digarap dengan rumah sucimu. Ya Allah yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Semoga mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan memberkahi Hajar dan Nabi Ismail, sebuah sumur yang tidak pernah kering, sumur Zam-Zam. Kemudian semua yang datang dari berbagai penjuru untuk tinggal dan menetap di kota Mekah. Suku pertama yang tinggal di Mekah adalah suku Jurhum, di mana Nabi Ismail dibesarkan dan dengan siapa ia menikah. Kemudian Nabi Ibrahim datang sesekali ke Mekah untuk mengunjungi anak dan istrinya. Kemudian Allah memerintahkannya untuk membangun Ka'bah. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim sedang meningkatkan fondasi rumah bersama Ismail, seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, terima ini dari kami. Sungguh Engkau adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Allah juga berfirman, "Dan ya Muhammad, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, rumah, dengan mengatakan, 'Jangan mengasosiasikan apapun denganku, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang melakukan tawaf mengelilingi dari Ka'bah, dan orang-orang yang beribadah solat, dan orang-orang yang rukuk dan bersujud.'" Quran Surat Al-Hajj ayat 26. Itulah sejarah singkat kota Mekah, kota suci umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.